Muntun nih kayaknya gak nonton konten gue yang kemarin ya. Combo yang semua pro player sekarang setuju sangat populer dan sangat kuat di turnamen, yaitu Fanny 3 Prince. Karena komandernya gak kena nerf sama sekali, gak kayak Angela. Dan juga Prince-nya malah di-buff, Dirot-nya malah di-buff. Bahkan sekarang Dirot-nya ada di pilihan loncatan hero yang pertama, jadi bisa dibikin dari awal. Wah, bakal semakin rusak sih combo ini. Kira-kira kayak gimana ya dominasi combo ini di meta yang sekarang? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh, kelas, wi kunci. Johnny, kita makan. Siapa lagi kita makan? Franco. Franco kita makan. Gak ada Franco-nya, ngantuk. Nah, gini dulu ya. Gue mau ngetes. Freya katanya bisa solo creep round. Apakah gue dibohongin ataukah tidak hoax, guys? Freya solo creep round ya. Kita tes. Si paling solo creep round nih, bos. Kok sekilas kayak kalah gini, guys? Canda kalah. Flicker. Oke. Layla, Saber. Dirotnya dapat di awal. Berarti apa, guys? Berarti kita income 10 ya. Bunga keluar beli Dirot. Udah ini, guys. Lawan Ucil. 3 lawan 4, target kita nggak usah muluk-muluk. Target kita adalah bunuh 2 ya. Bunuh 2. Itu satu Vale sudah pasti mati, Kimi mati satu, terus kita kalah nggak apa-apa ya. Karena 3 lawan 4, guys. Mati Kimi yang kiri bonus. Oke, bonus. Tembus lancenya doang, tidak masalah ya. Tembus satu, lumayan. 3 lawan 4 berhasil bunuh 3 udah bagus ya, guys ya. Lu kok bisa tahu sih, Bang? Gimana sih caranya, Bang? Itu semua hanya masalah genset. Franco kita makan. Lalu ada Esme yang terakhir bisa kita makan ya. Combo nyala bisa kita nyalain dulu. Oke, gitu dulu ya. Bonus satu gak masalah, yoi. Parah kok Felix, parah-parah orang bajunya aku pakai di rumah, ngantuk. Irithel bintang 2. Ronde segini Irithel bintang 2, Irithel bilang bos. Tar 1 lagi. Berarti bakal tambah kuat, tambah ungu ya itu Irithel ya. Oke, lustre kita pecah, tapi duit kita 20 di sini ya, mantap sih ya. Clean bintang 2. Kalau kalah jual alpha 1 ya. Gampang ya. Kalah jual alpha 1, bunga keluar beli Rafa ya. Loh, lawannya 3 unit. Berarti dia memang niatin open nih ya. Ya udah kita aman, kita 95. Semoga di depannya para yang 100. Yang 100 salah satu bakal tetap 100. 101-nya semoga menang juga. Jadi kita bisa nomor, harapannya nomor 5 atau nomor 6 di Fatebox lah harapannya ya. Kalau 100 yang ini kalahnya banyak. Ya kalahnya banyak ya. 100 yang satunya juga kalah ternyata. Jadi kita nomor 7 bahkan di Fatebox ya. Karena kita 95. Ya udahlah, guys. Tidak apa-apa, gimana lagi ya, namanya juga hidup. Perlu beliin kah ini kah? Perlu ya. Perlu. Perlu naik. Rafaelanya ya lupa beli ya. No lecet lupa, guys. Masih keburu beli enggak? Gue punya spasi masih keburu gak tuh, guys? Apakah iya keburu, guys? Apakah iya keburu? Ya, gak keburu ya. Maafin gua, guys. Salah tadi, guys. Maaf, guys. Noleh baca chat tadi, guys. Gak apa-apa. Toh nanti ini cuma buat transisi doang ya ini ya. 6 sabernya ya. Jadi Angela, jadi Rafaela bintang 1. Siapa?
Cyclops bintang 1 gak masalah ya nanti ya. Kita cuma buat transisi doang itu. Hyrule, welcome. Lo yang tahu kamu pakai baju itu cuma di rumah sama kamu aja, dan yang maha kuasa siapa tahu bekas badmintonan. Hey hey hey, kok Felix nggak bahaya ta itu? Shinchan, welcome. 2 lawan 1 siapa yang menang? Ya jelas 2 lah ya. Gila, 2 lawan 1 minta menang bro, bintang 1 lagi. Ya, kita naik ya di sini ya. Kita naik di 6 kita akan roll sampai dapat Rafaela dan Cyclopnya. Apakah 3 WM nyala? Nyalain dulu, sepertinya iya. Roll di 6 tipis. Nice banget dapat Cyclop. Bunga keluar, beli kamu ya. Oke. Bau-bau Starcore wangi. Starcore yang pertama gak ngefek kan, bakal kita buang anyway. Nantinya kita cuman bakal pakai 3 saber. Jadi Starcore pertama ini gak ngefek, cuman buat early game doang. Yang nanti yang harus bagus itu Starcore yang Ablis Bounty-nya. Itu yang wajib bagus ya. Pindahan dari Koalpin, mantap Jenny. Koalpin baru selesai lab ya. Yo yang baru join, jangan lupa di like dan juga di subscribe dulu yang belum ya. Welcome to the stream. Beli kamu. Okay, good. Perangku Aldo, Cyclop. Sah. Bentar ya. Mulai nyicil itemnya di rot. Asklaw, bagus banget ya nanti buat di rot ya. Lawannya ada yang DC tuh guys. Apakah kita ngelawan manusia DC beneran atau GB tuh guys? Mulai mencurigakan ya adik-adik ya. Hey, ayo cepet yuk, Rafaela 1 yuk. Mohon maaf yuk, jangan baperan yuk, Rafaela yuk, bisa keluar yuk. Biar gue bisa segera naik 7 yuk. Save water, gak terlalu ngefek, art boleh. Ya buat Freya jurus pertama ya itu ya. Nah bagus tuh, gak baperan tuh. Jadilah seperti Rafaela guys, tidak baperan ya. Prit dulu bang, iya prit dulu. Yuk semangat. Diajarin siapa sas gitu KB? Kamu ya Jenny ya, moderator paling sas ya. Diajarin siapa? Pakai nanya lagi. Aldus, janda. Let's go yuk, janda. Gak ada janda guys. Gimana nih guys? Gak ada janda guys. Grimslayer. Kalau dulu mungkin jauh lebih ngeri ya ini ya, di early game ketemu ya. Sekarang selap pasifnya jauh lebih lunak. Harusnya kita bakalnya kalau tembus pun tembus satu lance doang harusnya. Sisanya bakal mati nih. Sisa Grimslayernya gak bakal bisa ngapa-ngapain ya ini ya. Nice. Apakah lance akan bisa menggendong seperti dulu? Sudah tidak ada iframe bosku. Lu ngebunuh aja. Tidak ada iframe bosku. Masih bisa langsung kita gebuk. Habis ini lu ditarik sama Franco. Tapi Franco-nya mati dulu. Aduh sakit banget. Ya udah tembus satu lance gak apa-apa. Tidak apa-apa. Sama aja ya. Oke. Yuk. Janda satu dulu yuk. Bisa yuk. Cyclops bintang 2. Janda satu dulu. Freya bintang 2 juga ya. Yang perlu kita cari nih ya. Janda satu. Nggak ada janda satu nih, mau kayak mana guys? Jual lu lah ya, nanti cari Claude. Janda. Bunga keluar, beli di rot. Natur. Mia DHS. Semangat robot. Duh, Freya aku masih bintang 1. Ini kalau Freya aku bintang 2 baru bisa menang lawan beginian ya. Ini kita minus banyak dulu ya guys ya. Freya-nya bintang 1 gak bisa ngapa-ngapain guys. Tuh win ya. Iya, attack speed-nya cepet banget kelihatan dari sat-sat-sat-satnya. Sempritan udah gak mempan, waktunya beli Toa. Jadi bungkus kok Sans tadi habis dibahasain. Hey, apanya dibahasain kocak? Jandanya manja.
jandanya manja enggak tuh? Biji saber. Biji saber. Apakah kita bisa pakai 6 sabernya sampai A? Bis. Enggak bisa. Emang kalau di live streaming itu enggak boleh nyebut, guys. Enggak boleh nyebut kalau di live streaming itu janda. Asik. Girotnya masuk, wrestler nyala, asik. Udah ya? Udah boleh naik ya? Udah boleh naik kah, manis? Tapi Freya belum bintang 2. Apakah bodo amat? Bodo amat, nyari Claudie di... Nah ya, nyari Claudie, nyari Moskov di 8 ya. Makanya jangan sebut kalau di Facebook kan diambil. Iya, salah gua bang, maaf bang. Nah ya, ini tinggal print 1, selesai nih ya. Masalah kita selesai nih, bos. Oke. Technically next round udah bisa naik sih kalau mau sih. Tapi buang duit ya. Udah mau creep round juga ya. Sabar ya. Tunggu satu ronde lagi ya. Oke, naik ya abis ini ya. Kerjain tugas makalah sambil nonton Ko Abi makin nambah mood. Bisa aja lu. Botol panci. Yeah, boy. Tar satunya main ngeroll di 6. Kita print sebelum nyala. Apakah masih tembus dulu sama para ungu ini? Kecuali Safirnya kita incer di awal mungkin baru bisa sih ini. Kalau Safirnya nggak keincer di awal sih kalah sih ini. Nice banget, Safirnya mati. Udah, Safirnya mati selesai ya. Masalah selesai, Safirnya mati. Oke, good. Tinggal naik, ngeroll di 8. Cari Claude, cari Moskov. Cari WM. Claude, Moskov, WM yang bagus siapa ya? Leomord boleh. Julian boleh. Claude Moskov. Claude Moskov. Johnson gak usah ya. Cuekin ya. Ini kita transisi ya. Bentar, star core yang nyala jangan banyak-banyak dulu. Kalau banyak-banyak nanti repot ini. Ini bisa gak ke Ablis Bounty ya takutnya ya. Grip round dulu bos. Dapat si Halbert. Wimslayer yang udah di nerf kah? WM Wimslayer gak ada. Mage 2 sama Julian ya. Ablis Bounty Earth cocoknya buat itu. Aldous boleh deh. Berarti nambah-nambahin sinergi aja ya. Karena kita WM-nya pakai Julian. Moskov. Paling kunci Moskovnya sih ini harus dapat. Mana di mana mana Moskov saya. Combo udah 7, Moskovnya kagak nongol. Kocak emang nih game. Emang game kocak nih. Itu Aldo sampai kembar 2 loh. Ini keluar Moskov selesai nih. Dirot gua kuat banget ini guys keluar Moskov, guys. Game aneh. Moskov 1, bro. Nggak keluar mati nih, bro. Prince nggak nyala ini gua nggak dapat bonus attack sama sekali ya ini ya. Pusing ini. Aing pusing nih, guys. Oke. Freya-nya juga ngilang ya? Bener juga ya. Freya-nya kita belum bintang 2 ya dari tadi ya. Moskov 15 loh itu. Oi, Moskov. Nah. Udah, guys, kalau ini, guys. Udah ya. Solusinya adalah Claude bantu gendong. Kalau kita mau Claude bantu gendong, kita ngeroll di 9. Tapi ada alternatif lain, nyari Claude bintang 2 dulu sambil nyari Aldous. Nyari 4 Aldous ya kalau mau ya. Nyari 4 Aldous gak, guys? Terlalu greedy kayaknya ya. Greedy gak sih, guys?
Salah, itu harusnya kosongin buat robot ya. Sama ini buat jalannya di road. Abis ini kita positioning, tadi belum positioning ya, sabar ya. Kita abis ini akan positioning ya. Pur parpur, ngantuk. Menang belum ngepur. Ini gue belum positioning nih, masih kalah nih sama kangkung nih. Lady Rodnya gendong di sini ya. Ya kestun apaan lama bener. Kestun apaan bro, lama bener bro. Kalau biji gunner kita langsung ke dirot gunner ini. Nice, tiga besar, tiga besar, mantap, mantap, tiga besar ya. Tidak nolak ya kita yang begini-begini ya. Gunner satu nih, gunner satunya paling Kimi atau Roger. Apun lah gunner satu. Kalau ada emblem archer masukin Melissa. Kalau ada emblem archer ya, boleh masukin Melissa. Nyala banyak ya ini sinerginya ya kalau ada emblemnya. Kalau enggak ada emblem archer ya udah. Masa begituan yang masuk ya jelek banget ya. Dih. Tiba-tiba begitu. Mencari Melissa beneran nih. Kan masukin itu masukin Melissa gitu ya. Bannya kiri, bannya kanan. Ini. Nyalain acer ya? Moskov yang bantu gendong berarti ya? Martisnya apaan tuh? Martis apaan tuh? Oh, Martis Fire. Yah, Martis Fire. Turu dek dek. Audi bintang 2 kalau Audi flicker lagi ya. Enggak deh, Moskov lagi the bonus attack-nya banyak banget nih dari Prince nih. Per sinergi nyala 65 ini kalau Melissa-nya nyala juga nyala 3 archer sama itu bisa bonus attack-nya berapa itu ya? Itu udah 8 kubu nyala 10 ya abis ini ya. Melissa sih ini. Kita nyalakan Melissa sama archer aja deh. Benernya enggak 4 enggak apa-apa. Ningkatin ini hyper-nya kan di Prince ya biar dirot sama Moskov kita full sakit deh guys. Item di Moskov ya. Tuh. Udah, 3 archer aja ini. Doakan dapat emblem archer, guys. Emblem archer definitely nolong banget ini, guys. Good, 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 good. Melissa 1 ya ini ya, Melissa 1 ya. Yuk, ketik Melissa, guys. Ketik Melissa, guys. Jangan lupa, guys. Biar keluar nih, guys. Seri, please. Aduh, seri ya. Kalah sih dia sama mirror, bagus. Di sini all in ya. Mudah amat. All in cari Melissa cari apa? All in cari Melissa, cari Hanabi, cari satu buru apapun ya. Eh nggak bisa burunya abis ini mati. Merisades, yuk emblem panah yuk ya. Gitu ya. Yuk, Melissa sama Archer yuk. Ini gunnernya gue udah gak perlu clean lagi ya. Cleannya udah bisa dijual ya. Archer apapun plus Melissa. Archer apapun plus Melissa. Ya, sementara nanti sampai ada Melissa kita masukin Melissa ya. Melissa 1. Kita pelan-pelan aja, santai aja. Melissa 1 yang penting kalau bisa keluar 1 aja. 1 aja, bro. Oke, lawan mirroran dulu.
Udah 9 combo nyala ya. 10 ya abis ini sama Melissa ya. 10 nambah 650 attack di Moskov sama Dirot sih udah gak mungkin kalah sih. Walaupun Moskov Dirot gue gak bintang 3 bodo amat ya. Ini pasti mati salah satu kan mereka kan. Paling si Kangkung yang menang. Si Kangkung lawan kita abis itu ya. Yuk ketikin Melissa yuk. Satu Melissa. Melissanya masih full nih. Melissanya 15%. Melissanya ada di pool. Masih full ya. 19 ya. 19 cari satu doang. Gue gak butuh Melissanya bintang 2. Gue cuma perlu satu Melissa supaya thumbnail gue lebih bagus gitu aja ya guys ya. Teori thumbnail bagus guys. Melissa 1. Sampai gue skip-skipin loh yang begitu. Demi nyari Melissa 1 guys. Gue mau thumbnail bagus guys. Melissa 1 dong. 1 aja bang. Bang thumbnailnya biar bagus bang. Bang thumbnailnya biar bagus bang. Melissa. 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 Yah Muntun gak restu thumbnail bagus guys. Ya udah 9 lah ya. Oke okay. Natur ngelawan dinginian. Aduh dek, dek sebelum Prince di buff aja lu udah rata sama gua. Apalagi Prince di buff ada Melissa 10 combo nyala. Makin gila lagi nih ya. Buat Muntun ya. Ini gak Wiguchi. Buat Muntun ya. Prince nya tolong di nerf ya. Jangan malah di buff. Kocak emang Muntun ya. Sembilan combo nyala, miss Melissa 1. Tadi kita gak ngambil Melissa di early game soalnya gak nyangka bakalan 2 mage sama Julian ya. Tadi kalian lihat sendiri maginya gak ngaruh apa-apa guys. Cuman buat bagus-bagusan doang guys. Tadi ada Melissa 10 combo nyala itu ya. Di akhir 15% gak keluar satupun. Ya sudah mau diapain ya. Makasih buat semua yang udah nonton. Share, like, dan juga subscribe. Comment di bawah mau request main apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya!